Gusti Pangeran Haryo, Bre Cakrahutomo, Wirasujiwo telah diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 pada 12 Maret 2022. Lewat upacara Jumenengan, Bre naik meneruskan tahta sang ayah, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 9 yang wafat pada 13 Agustus 2021 silam. Mangkunegaran didirikan oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Ialah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 1. Awal berdirinya Mangkunegaran tak lepas dari konflik perebutan tahta antara para pewaris Mataram. Mataram pecah. Perpecahan ini diawali dengan adanya perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Adapun yang melatar belakangi berdirinya Mangkunegaran sebagai pecahan ketiga kerajaan Mataram Islam adalah Perjanjian Salatiga. Mangkunegaran berdiri sebagai kadipaten yang secara hierarki berada di bawah kasunanan dan kasultanan. Hal itu juga yang membuat penguasa Mangkunegaran tak berhak menyandang gelar sunan ataupun sultan. Gelar para Mangkunegaran yang memegang pemerintahan di Mangkunegaran adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Wilayah kekuasaan Mangkunegaran meliputi Kedaung, Matesih, Honggobayam, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedu. Wilayah tersebut hampir mencapai 50% wilayah Kasunanan Surakarta. Sementara, kedudukan pemimpin Mangkunegaran berada di Pura Mangkunegaran, di kawasan Banjarsari, Surakarta. Dalam catatan sejarah, Mangkunegara mencatat kekayaan luar biasa, terutama pada masa kepemimpinan Mangkunegara IV. Salah satu yang paling masyhur pada masa itu adalah pabrik gula Colomadu dan Tasik Madu yang merupakan pabrik gula terbesar se-Asia. Keduanya terletak di Karanganyar dan berasal dari perkebunan tebu yang menjadi komoditas ekspor. Setelah Mangkunegara IV wafat, proses produksi di kedua pabrik dilanjutkan Mangkunegara V. Industri diubah jadi perusahaan praja demi keuntungan lebih besar dan kemakmuran Mangkunegaran. Bre adalah raja muda yang lahir pada 29 Maret 1997. Ia dinobatkan sebagai raja di usia ke-24 tahun dan masih berstatus lajang. Bre adalah putra kandung KGPAA Mangkunegara 9 dan permaisuri GKP Priska Marina Yogi Supardi. Bre memiliki seorang kakak perempuan bernama GRAJ Ancila Sura Marina Sujiwo. Selain itu, Bre juga memiliki dua kakak tiri, yaitu GPH Paundra Karma Sukma Putra dan GRA Putri Agung Suniwati. Keduanya merupakan anak dan istri pertama KGPAA Mangkunegara 9, yaitu Sukmawati Soekarno Putri. Bre tercatat sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bre pernah bergabung dengan tim muting FIS Fakultas Hukum UI. Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara 9 atau Mangkunegara 9 wafat pada Jumat dini hari. Pada tahun 1947 diterbitkan peraturan pemerintah nomor 9 yang mengalihkan kepemilikan pabrik gula Colomadu ke tangan pemerintah.